Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ngadarede ka pabrik sepatu lokal anuges kakoncara ka luar negeri di Leuweuk Katapang Kabupaten Bandung. Pihakna nembrakeun apresiasina ka eta pabrik anyar lantaran bisa ngarekrut tur tangaukeun pagawe tepi ka mang ratus-ratus urang anu anyar di PHK balukan sasalad COVID-19. Salah sahiji industri anu nyieunan sepatu di Leuweuk Katapang Kabupaten Bandung dina mangsa sasalad kiwari bisa ngagolangkeun produksina. Samalah eta produk UMKM anu dipitembeyan ti industri rumahan teh geus mampu muka pabrik di Desa Pangauban tur dianjangan ku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto. Pihak Kemenperin nembrakeun aspirasina ka eta pabrik sepatu lantaran masih bisa ngajalankeun produksina anu inovatif tur bisa masarkeun hasil produksina tepi ka mancanegara ukur ngaliwatan media sosial. Eko boga rongan eta hal teh kudu bisa jadi contoh pikeun pabrik-pabrik sejena dina mangsa sasalad COVID-19 kiwari. Di dalam kondisi pandemi seperti sekarang, yang diperlukan adalah inovasi. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk bisa tetap bertahan. Nah, Noka ini hadir dengan inovasi-inovasinya, dengan produk-produk yang memiliki pangsa pasar khusus. Dan ini salah satu bukti bahwa untuk tetap bertahan, untuk unggul dan memenangkan persaingan. Sajroning kitu nu ngokolakeun eta industri nembrakeun ngaliwatan kolaborasi para UMKM pihakna bisa terus ngajalankeun industri sapatuna. Leuwih eta kiwari pihakna mampu ngaumkeun mang ratus-ratus karyawan ti warga lokal anu samemehna geus di PHK ku pausahaan tempat digawena. Dengan tim yang solid, dengan bantuan juga bisa merekrut beberapa sih, lumayan banyak juga teman-teman pengrajin, baik penjahit maupun assembler maupun yang lainnya, untuk bisa bekerja di fasilitas kita. Bahkan kita ngambilin dari yang lain karena memang kita perlu banget untuk tambahan penjahit, tambahan assembler, tambahan yang potong-potong juga. Dipiharap eta inovasi di industri kecil teh bisa ngarekrut masyarakat lokal anu ngarandapan PHK balukar sasalad COVID-19, turta bisa ngagolangkeun deui ekonomi masyarakat ti mimiti nu panghandapna nyaeta hambalan desa. Yohana Kurniawan, Bandung TV.